Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Ya, di kesempatan ini juga saya akan membahas mengenai bagaimana membuat sebuah kapal fiber ya jenis longboat dengan panjang 5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 0,6 meter. Untuk konten sebelumnya yaitu membuat sebuah speedboat dengan panjang 9, lebar 2,6, dan tinggi 0,9. Linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas video ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, terlebih dahulu saya mengajak teman-teman buat like, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng video ini karena semua itu gratis. Oke, sahabat teknik, jadi yang pertama yang akan kita hitung materialnya itu bagian lambung ya, dan tulangannya, apakah itu tulangan melintang atau tulangan memanjang. Untuk perhitungan bagian lambung, untuk spesifikasi material bagian lambung itu ya seperti yang tampak pada layar ini. Silakan kawan-kawan anak teknik di screenshot layarnya. Jadi seratnya kita cuma pakai dua macam ya, serat M300 dan W800. Jadi ini keel maksudnya lunas, bottom seal maksudnya bagian dasar bagian lambung, side seal bagian maksudnya samping lambung, terus transfer frame maksudnya tulangan sabuk, side longitudinal tulangan memanjang, dan girder tulangan bagian bottom bagian dasar ya. Oke, silakan di screenshot. Kemudian untuk pemakaian materialnya terlihat seperti di gambar ya. Silakan kawan-kawan screenshot layarnya biar tercopy. Oke, selanjutnya kita beralih ke sekat dan pondasi mesin ya. Ini ada sekat, kemudian di sini juga ada sekat. Sekat yang belakang dua lapis ya, jadi total keseluruhan sekat ada 3, 1, 2, 3, dan pondasi mesin. Pondasi mesin ini terbuat dari kayu, lebar selebar kapal, panjangnya ini selebar kapal, kemudian tinggi 20 cm, kemudian tebal kayunya kayu 5 cm, usahakan kayu keras ya. Kemudian kayu itu dibungkus dengan fiber. Oke, kita pasang dulu ke lambung. Dan ini dia tampak sudah terpasang ya, sekat depan dan sekat belakang, kemudian pondasi mesin. Adapun untuk spesifikasi dari sekat dan pondasi mesin ini, spesifikasi material itu terlihat seperti di layar. Silakan kawan-kawan sahabat teknik di screenshot ya. Ini single skin maksudnya platnya ya. Platnya, dan ini spesifikasinya 3 lapis. Kemudian transfer bulkhead stiffener, ini maksudnya frame yang berdiri. Kemudian long bulkhead, ini maksudnya frame yang melintang. Di sini ada 3 ply semua yang kita pakai. ME girder, pondasi mesin ya. Di sini ada 4 ply. Dan untuk material total pemakaian khusus untuk 2, 3 sekat dan pondasi mesin itu
terlihat seperti di layar. Di sini ada materialnya. Ini dalam satuan kilogram, dan di sini dalam satuan roll, drum, pile, sak, dan kaleng. Oke, silakan sahabat teknik screenshot. Oke, sahabat teknik, selanjutnya kita beralih ke deck ya. Ke deck-deck depan. Oke, deck ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Di sini ada main hole untuk memasukkan jangkar ya di depan ya. Kita pasang dulu decknya. Kurang lebih tampilannya seperti ini, kawan-kawan. Oke. Kemudian ada fender. Fender ini terbuat dari kayu ya. Fender ini terbuat dari kayu. Kemudian kayu ini kita lapisi dengan fiber, kurang lebih dua lapis. Kita pasang dulu fendernya. Orang awam biasa bilang pisang-pisang ya. Nah, ini dia tampilannya, kawan-kawan. Saya kira kawan-kawan bisa lihat. Kita putar. Oke. Mini longboard. Oke. Adapun untuk spesifikasi material pada deck itu kurang lebih tiga lapis ya. Nah, seperti terlihat di layar, silakan di screenshot atau di copy. Ini ada transfer beam, maksudnya tulangan yang melintang ya pada deck. Longitudinal beam maksudnya tulangan yang memanjang pada deck. Kemudian di sini ada fender. Fendernya kita pakai dua lapis ya. Dua lapis. Oke, tanpa menggunakan woven rofin, cuma mat 300 kali 2 ya. Sedangkan untuk pemakaian material pada fender dan deck depan termasuk framenya seperti terlihat pada layar. Silakan teman-teman sahabat teknik di copy biar tidak gagal paham. Dan untuk pemakaian total satu unit kapal fiber jenis longboat ya dengan panjang 5 meter, lebar 1 meter, tinggi 0,6, itu total pemakaiannya terlihat seperti di layar. Jadi kalau kita ambil dasar dari resin ya, ambil dasar dari resin itu kurang lebih 80 kilo aja, 80,8 kilo atau sekitar 0,36 drum. Jadi dari sini dasarnya semua mengikut ya, ada serat mat 300, ada dua ya mat 300 nya, kemudian W600 ada 0,5 kilo. Semua silakan sahabat teknik screenshot biar tidak gagal paham. Oke sahabat teknik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pemakaian material untuk pembuatan sebuah kapal fiber jenis longboat dengan panjang 5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 0,6 meter. Perlu sahabat teknik ketahui bahwa pemakaian tersebut merupakan pemakaian standar. Jika kawan-kawan ingin lebih irit, silakan gunakan metode bagaimana supaya material fiber lebih irit dengan mengklik link atau konten yang saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini. Kemudian untuk dasar RAB, jika teman-teman ingin membuat harga material fiber untuk yang termurah tahun 2020 ini juga saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini. Kemudian untuk perhitungan material kapal ikan fiber 3 GT sampai dengan 30 GT, itu juga saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini. Dan semuanya juga saya rekomendasikan di deskripsi video ini. Sekian dari anak teknik. Anak teknik mengucapkan wassalam.